kala tu. Azhar Habib Travel kini bersama Cik Mat Rashid di kediamannya, yang juga merupakan mantan ketua kampung kawasan 4 Mukim Api-Api. Beliau merupakan jemaah Azhar Habib pada tahun 2020. Okay, boleh ceritakan sikit pada tarikh bila, apa semua pengalaman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi umrah bersama apa? Bersama Zahal Zahabi Travel Tenimbahan pada 12 bulan 2 2020. So bersama dengan isteri saya dan juga dengan 5 orang kampung, anak saya. Saya pergi bertiga lah. Dan kampung orang kampung lebih kurang ada 8 orang grup bersama-sama dengan apa ni, Azhar Habib Travel. Kalau dari segi persediaan pula macam mana? Persediaan ni masa saya nak pergi tu saya ada masalah sikit. Lepas tu bila Cik Nazi tadi call, saya dah pergi pasar lah pergi. Dalam masa tu 2 minggu kot saya buat persediaan. Saya lagi saya memang tak rancang nak pergi. Cuma kita ikut proses yang dia apa ni, apa Azharian di masjid. Jadi kelama minat tu memang, walaupun dulu saya dah pergi, tapi orang rumah kata kena pergi lagi lah. Jadi yalah, dia apa ni, dia sebenarnya ada rezeki dan keizinan Allah, saya kita pergilah. Jadi saya pun tergesa-gesa dan confirmnya 3 hari ya sebelum nak pergi. Pergilah. Tapi orang rumah dah standby, tapi kalau saya tak pergi, dia tak pergilah kan. Singkat. Yang lain pentingnya, bukan kita dah pimpin kan, memang dah bagi kita belajar apa semua. Kita menghadiri jadi kursus apa yang dibawa oleh profesor. Kampungan ini macam minggu sekali ada kursus umrah kan, majlis umrah. Jadi maknanya dari segi pengalaman, asas tu dah ada lah. Dan saya pun dah pergi kali kedua, ini kali yang kedua. Jadi tak ada lah orang kata betul-betul kan, nampak lah. Tapi itu dulu mungkin tak berapa clear. Jadi ini kedua tak ada masalah. Yalah, kata orang tu kalau pergi ke sesuatu kawasan mesti ada pengalaman yang berbeza lah dengan setiap travel agency. So macam apa pendapat? Pengalaman paling menarik lah. Saya rasa pengalaman saya memang menarik. Tapi yang paling menarik ke saya lah, saya tak mimpi saya nak pergi Guira. Bila ustaz ajak petang tu, saya ingat pergi. Saya fikir boleh lepas ke saya lepas. Saya pun dah umur dah 67 tu. Itu kata dia mau kena bawa kata saya pergi. Saya yang paling tua, umur saya yang bawa lah. Yang lepas 64. Jadi saya kata, okey lah, kita pergilah. Pergi dia balikkan, saya beli tongkat. Saya pakai stripper je, ni hanya gunung kan, stripper tu yang saya pakai tu. Nasib lah kata kan. Tapi alhamdulillah pasal ustaz yang bantu saya dengan satu lagi ustaz apa tu, Ustaz Ali eh. Yang bantu digiring saya, ustaz naik, okey, turun masalah. Pasal turun tu, di tangga gini kan. Jadi kita, yelah, kalau tak hati-hati, bahaya lah. Kenapa nak nunggu ke kereta tu pula, jalan tu nurun begitu. Tak ada, tak kaki takut melonsor. Tapi ustaz yang mapah saya lah. Ha, itulah pengalaman yang boleh. Yang paling ni lah, yang paling menarik lah. Ustaz dua-dua pegang, ustaz pegang belah kanan, Ustaz Jali pegang belah kiri. Nah, sampai ke kereta tak jauh lah, tapi nurun tu memang 45% dia jauh tinggi. Pakai stripper, dah badan dah penat, dah tenaga dah apa, jadi boleh gigil tu. Itu pengalaman yang paling, saya takut lah, bukan takut lah, maknanya sejarah saya lah tu. Naik puncak gunung, kira pakai stripper. Kita tengok orang muda naik lari-lari aja. Tapi kita dah umur ni, berhenti, 5 naik tangga berhenti. Jadi prof yang ngiring sampai atas, turun pun gitu, turun pada 5 tangga berhenti. Turun tangga, dia sama-sama, dia pilih air, saya pilih air lah, saya air lah turun. Tapi alhamdulillah lah pengalaman tu, dia kata memang tak pernah kita duga lah kan, sampai pada tempat Nabi. Macam mana kalau perasaan pula bagi puan, bagi Cik Rashid? Perasaan lah bila pergi ke sana setelah tunai hajat tu dengan Azhar Habib Travel. Itulah saya kata dengan kawan, jumpa kan, kau pergi jawapan. Saya kata saya pergi dengan
kenapa ni ustaz yang ajar dekat ni, saya tu kat kampung saya. Jadi alhamdulillah lah, mana tak ada nak komen, tak ada komen lah. Memang terbagus lah. Terbaik. Jadi ustaz punya layan pun dia sama-sama ambil berat. Sampai duit nak tukar pun dia tukar kan. Yang lain tak kisah, kau pergi lah sana. Ini ada apa dia. Orang nak beli, beli apa? Sabun pun ustaz belikan. Lepas tu tak kisah, sabun tu zaitun tu kan. Kita tak tahu, tak apa, saya beli dia. Ustaz tempat begitu sekali, dia nak layan pun. Kita pun tak apa. Kena jadi satu priority untuk kebajikan jemaah. Ya, itu. Tapi kita begitu fikir, ustaz pun pernah juga kan. Tapi dia, tapi bagi dia tak dapat, tak kata. Pasal saya satu bilik ke dia tidur. Satu bilik. Jadi kita nampak dia bergerak bekerja kan. Jadi mana tak rugi lah. Kita tak tahu yang buta ni. Dia boleh bertunjukkan apa semua kan. Doa-doa yang mana pertemuan kita. Yang dapat pakai kita berkata tempat sama doa. Tengah tak air ke. Kau pergi kubur kan. Dia tak baca. Tabil kan. Tapi ustaz dibacakan. Jadi cuma kita cukup lah. Ajar melawat pergi masjid, malam masjid yang ada dekat Mekah tu, jalan kaki sampai 8 km. Dia bawa. Kita pergi, jadi kita nampak, kita tahulah kan. Kalau yang lepas memang tak ada kita. Sampai bawa pergi kilang minyak wangi, ke kebun sayur. Kita ingat Mekah tak ada kebun sayur. Rupanya ada kebun sayur kat Mekah sana. Lagi pokoknya, pokoknya lagi subur-subur. Jadi kita tahu pengalaman kita ni, yang benda tu ada kat Mekah. Selama ni kita fikir pulang pasir. Tak ada dah rumput tu kan. Jadi macam bawa kiok mana ada kampung. Ni tasik. Ni ada tempat untuk sayur. Ni tu. Tak pokok-pokok apa. Pokok-pokok. Bawa minyak wangi. Jadi kita makan walaupun tak ada. Tapi puannya ada. Ada tempat-tempat yang boleh mulakan. Jadi kita kalau itu tak bawa, kita tahu. Kita pergi ada bawa ke Jamal tu okey lah. Tapi pengalaman lain kita tak tahu. Kan? Ya, super okey lah. Boleh tak saya minta kata-kata akhir ataupun saranan kepada jemaah yang akan datang untuk joinlah bersama Azhabi Travel? Tak, saya, bagi saya, selama ni kalau kawan tanya, memang saya gitu. Memang window, saya pergi dengan Azhabi. Tak, memang terbaik saya kata. Kita nak bagi Mekah 100 tak patut kan? Lebih pun patut. Dibandingkan dengan kita dah pergi. Kalau kita tak pernah pergi, mungkin macam tapi kita dah pergi lepas. Dan kawan-kawan yang pergi melepas tak apa begitu. Kawan saya pun ada buat sendiri tau. Dia mengajak. Dia mengajak. Tapi saya tanya kawan-kawan, macam biasa je. Itu tak lebih dia tu. Sampai boleh ajak nak tengok jam atas tu, bangun boleh tinggi, tak je boleh. Ada peluang kita pergi lah. Kalau yang lain mungkin tak pergi, dia sibuk ahlia lah apa semua kan. Tapi tak, dia waktu pergi. Bayar tu takkan dia, kita bayar lah kan. Tapi kita sampai, kita nak buat, nak pergi. Jadi, tak rugilah melalui travel ni. Kalau kita dapat guna sepenuhnya memang bagus. Kita nampak clear tu. Kalau kita nak pergi haji pun nampak benda tu. Dah tunjuk ni kau mana ni, kau mana ni, mana macam. Puan pula ada kata-kata akhir ataupun saranan? Akhir. Saya dah promote jugalah dengan anak-anak buah saya. Kalau nak pergi, saya just sadarkanlah. Dia punya servis, dia punya apa tu, memang sempurna lah. Saya rasa macam terbaik ya. Saya nak bagi 100% lah. Sebab pengalaman saya berbeza lah dengan yang saya pernah pergi ya. Memang berbeza, jauh beza. Cuma kalau boleh belum sini nama saya lah, nak pergi Mekah ni. Ustaz mungkin ada koneksi. Ustaz mungkin ada koneksi kalau boleh pergi haji, dapat masukkan nama saya. Kalau saya umur baca badan sehat lagi, kalau tak sehat ni lah, dapat pergi besar. Dia nampak bila orang tak sehat. Begitu masih. Walaupun umur ni tapi boleh bergerak ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami.